Jumpa lagi di channel Laptop Assembly. Kali ini kita akan membongkar motherboard laptop Acer 4250. Baiklah, langsung saja kita buka laptop ini. Sebelumnya kita buka dulu baterainya. Setelah baterai kita buka seluruh baut yang ada di bawah ini. CD-ROM-nya langsung kita keluarkan. Setelah itu kita balikkan posisi laptopnya. Kita buka keyboardnya. Di sini ada knob ya untuk keyboard, pengunci keyboardnya. Jadi caranya kita tekan ke dalam knobnya ini, kita songket. Ini juga tekan songket ke atas. Ini kita pegang, ini kita tolak ke dalam, angkat, lepas. Ini kosketnya, dan ini kabel speaker, ini kabel power ya, switch power. Setelah itu kita balikkan kembali, lalu kita angkat ini casing bagian belakangnya ini pelan-pelan. Soket ini kita buka, USB kita buka nih, hard disk kita buka juga, ini kabel LCD kita buka, dan ini kabel power ya, kita lepas, kabel antena kita lepas, antena WiFi-nya. Lalu kita buka nih dua baut pengunci motherboardnya. Lalu bisa kita angkat motherboardnya. Laptop Acer 4250 ini mempunyai dua slot ya. Ini dua slot menggunakan RAM jenis DDR3 dan prosesornya onboard tidak bisa diupgrade, dan ini baterai CMOS-nya. Demikianlah tutorial singkat cara membongkar motherboard laptop Acer 4250. Terima kasih, semoga bermanfaat.